Para pencinta kok, kali ini saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana mengubah transpose dari nada cowok atau dari nada cewek ke cowok waktu kita memutar MP3. Untuk tidak lama-lama, saya akan mencoba untuk membuatnya. Kali ini kita contohnya ini. Nah, lagu Haning. Ini nada cewek. Kemudian bagaimana kita mengubahnya menjadi nada cowok? Kita play. Misalnya A, kita otak-atik transportnya nggak bisa. Nah, bagaimana supaya bisa berubah? Caranya kita tekan global, kemudian menu kita pencet toning. Nah, ini ada tulisannya player, kita centang ini, kita exit, kemudian supaya dia nada cowok kita tekan lagi, kita play dulu. Nah, kemudian kita merubahnya menjadi nada cowok. Nah, kalau sudah kelar kita rubah, lalu kita mulai dari awal, yaitu langsung merekodnya sehingga dia bisa berubah menjadi nada cowok. Tekan record, tekan lama, dan pilih, kita pilih ke flash disk, kemudian kita record, kita play. Contohnya. Nah, kalau sudah kita stopkan, kita simpan Haning cowok. Haning cowok. Oke. Kita save. Nah, sekarang kita kembalikan lagi transportnya. Kita pilih yang tadi, Haning cowok ini dia. Nah, kita putar. Nah, dia sudah ada cowok. Kemudian yang tadi ini, yang ada cewek. Nah, lain. Itulah tutorialnya. Jangan lupa, kalau Anda suka silahkan like. Terus jangan lupa juga subscribe-nya ya. Terus tanda tombol loncengnya. Salam sehat, saya Herno dari Dua Putri. Semoga ini bermanfaat untuk Anda.
Dan bila Anda ingin bertanya, silahkan di komen. Bagi yang belum jelas, ini bukan untuk menggurui yang sudah senior, tapi ini adalah untuk pemula yang belum tahu bagaimana caranya mengubah transpose MP3 dari nada cewek menjadi nada cowok, atau dari nada cowok menjadi nada cewek. Demikian, terima kasih.